Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video kisah seorang wali yang mati dalam keadaan kufur. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya gimana ini guys? Tanpa berlama-lama, ini daripada Mahabbah Rasul ya Allah, channel-channel yang memberikan kita manfaat yang sangat besar dan juga istilahnya memberikan kita ilmu. Ini channel daripada Ustadz Muhaizat ya teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Masya Allah. Maka katanya menteri dia gini, tuanku. Ada seorang menteri kepada Fir'aun. Dia kata gini tuanku, ujung kampung tu ada seorang Tok Ayuh. Tok Ayuh ni suhu berkhamak sungguh Tok Ayuh ni. Kampung kita ni ada seorang orang berkhamak, orang boleh berdoa mustajab. Kalau dia doa mesti mustajab dia kata. Katanya Fir'aun kata, dia mau pergi jumpa Tok Ayuh tu, pergi doa. Suruh dia doa kepada musuh biar mati tengah jalan. Oh, menteri dia kata, beres tuanku. Gilah. Jumpa Tok Ayuh tu. Tok Ayuh tu nama Bal'am Ibnu Ba'ura. Bal'am Ibnu Ba'ura. Nama dia disebut di dalam Al-Quran. Bal'am ini cerita dia disebut di dalam Al-Quran. Apabila sebut ayat cerita mengenai orang munafik. Orang munafik dan orang suka kepada dunia itu di dalam Al-Quran gambarkan seperti seekor anjing. Anjing ni kalau kita wi makan pun dia jelek, kita tak wi makan pun dia jelek. Perangai dia jenis lagu tu. Perangai dia suka menjelek nok semacam. Wi makan pun jelek, tak wi makan pun dia jelek. Maka dalam tafsir ayat tu cerita Bal'am Ibnu Ba'ura. Bal'am ni seorang Tok Ayuh. Duduk di ujung kampung. Anak murid 10,000. Khamak tak khamak. Anak murid dia lengguk nampak arah. Terbel anak murid dia berbuk terbel. Anak murid dia, dia tak selok kecek. Sangat mustajab doa Tok Ayuh ni. Maka menteri ni pergi jumpa dengan Bal'am Ibnu Ba'ura. Pergi jumpa, ya kata ada hajat. Katanya Tok Ayuh ada hajat gapo? Gini Tok Ayuh, saya ada hajat ambo ni wakil daripada tuanku Fir'aun. Oh. Ada gajak gapo? Fir'aun suruh doa lah kepada ada musuh dia nama Musa. Dia mari ni nak serai tempat kita, nak mari berdakwah tempat kita, nak mari ubah agama kita. Katanya Bal'am bin Ba'ura minta maaf. Saya tak doa belum doa lagu tu. Amba tak boleh doa ke musuh. Kerana apa? Kerana musuh tu satu agama dengan amba. Ah, Bal'am punya beriman. Dia orang beriman Bal'am. Dia percaya kepada Tuhan yang sama. Amba percaya benda sama juga. Maka amba tak boleh doa minta maaf. Nak doa kepada Israel benar minta maaf. Contohnya. Tahbak lelah amba tak doa lah kata. Kata menteri dia, tak apalah tak ayuh kita pergi petih. Bok. Cekok. Dia mau wis cekok kau wis guni minta maaf. Tak ayuh tak doa benda-benda lagu ni. Leh, kelik leh. Oyak kau Fir'aun minta maaf. Eh. Gi sekali. Dua kali. Tiga kali. Bal'am kata minta maaf. Mari pula kakak ni. Nak minta doa apa tu lho? Oh. Gi. Gusuk kali menteri dia nak buat lagu mana ni. Tak ayuh ni tak sedok. Oh. Dia pun gi. Bukan jumpa. Gi juga. Gi ya tak gi jumpa Bal'am. Ya gi kok pintu belakang. Di cari pintu belakang tengok ada makcik. Ah, bining kepada Bal'am Ibnu Ba'ura. Makcik tu. Oh, wak lelok buah lah dengan makcik. Makcik yang lama sikit tak tahu gapo dia. Muka dia dapur. Wak mari gula. Wak mari melu. Wak mari neskepi. Wak mari holik. Oh, beri belakang pulak wak mari. Bapa ni awal wak mari gapo-gapo. Eh, saja-saja ya makcik. Eh. Nampak wakcik, nampak berhi melu tu kata. Oh, molek lah. Tak ayuh mu berhi nah melu. Berok, berok, berok ya bui. Sekali bui. Dua kali. Tiga kali. Wakcik tu tanya. Eh, awal. Duk bui-bui ni ada gapo ni duk sebenarnya. Duk mari-mari, duk bui makan ni, duk bui gapo.
Kita nak oyak malu tahu makcik Allah. Malu gapo dia. Makcik oyak anggap suku anak dah. Oitin dia boleh piti. Anak selalu. Katanya kawan tu kata gini makcik gini. Kita ni mari jumpa dah dengan tok ayah lah. Lepas tu apanya? Kita suruh tok ayah doa. Minta doa lah dengan tok ayah kata. Minta doa ke apa? Minta doa suruh Nabi Musa mati. Oh, lepas tu? Tak ayahnya tak doa. Dalam doa lagu tu, gini. Dia kecil. Makcik tu kata, tahu. Makcik tak berani juga nak paksa tak ayahmu ni kata. Nak suruh dia doa pelik-pelik. Dia kata, tak tahu. Gini lah makcik. Gini. Doa. Suruh dia doa juga. Kalau tak boleh mati, biar sesak tak apa tu. Tak jumpa sehari negara Mesir ni. Dia klik daripada Madiyah sekarang. Daripada Jordan, dia nak mari ke Mesir. Biar dia sesak. Sesaklah mana-mana ikutlah. Tapi tak sapa ke Mesir. Oh. Tak mati, tak apa. Maka katanya makcik tu kata nantilah tunggulah weh nantilah makcik ngejah. Ha, belak-belak we lah hadiah ke makcik tu. Boleh lemah, boleh besar-besar ni ke. Boleh gapo dia. Ah, tak apalah. Jumpa dah tok ayah. Ni tok ayah. Ni bahaya juga kita ni. Biso setara mana keramat, setara mana orang rumah kita kan. Tok guru silat gayung. Sekok Hanapi, sending, silat hatu raya, silat tergebel, wali kutub. Bini dia mari ping tapa, senyap tak kata gapo dia. Bisa tak bisa orang Tino ni. Beda-beda setara mana orang jatuh, dia lemah juga dia orang Tino juga. Betul, betul. Apabila lagu tu marilah, boleh-boleh kaca air melu. Buat mari jepuk etek, boleh-boleh makan petai. Habis, bapaknya. Tadi tak tahu banyak hari dah. Dalam 2-3 kali dah kata. Ada orang muda tu mari duduk bui makan. Melu lah, sekuk lah, gapo dia, gapo. Apa tu? Dia kata dia mari jumpa dah habis. Apa? Dia kata suruh doa Nabi Musa. Heh? Budak tu mari pulak ke? Oh, mari pulak be. Habis duduk mari minum melu selama kini dia. Tu duduk mari melu. Habis duduk buih sekuk lah, gapo dia lah, jolok belakang tu. Lepas tu dia nak gapo dia, dia nak gapo dia, dia nak cerita gapo dia. Dia royak kata abel, dia suruh doa abel tak suruh doa. Tak suruh dengar budak tu karuk. Gini be. Ambo budak wakil lah. Biarlah abel tak suruh doa, biar Nabi Musa mati pun. Musa mati pun. Doa biar dia sesak tak suruh mari ke Mesir tak pun doh. Gitu abel. Ambo malu mata doh ke budak tu kata. Budak juruh. Jadi kita suruh segar doh. Katanya... Balaam kata nanti yang berfikir. Ah, bunyalah, fikirlah. Engkau bini sendiri mai royak. Kalau orang lain rasa tak apa nak degih lah mana. Nah, gila. Akhir sekali Balaam kata tak apalah abang gi doa. Dia pun pagi hari lepas pada mai subuh ke gua tak tahulah. Nah, gi nak naik munajat atas bukit. Orang dulu suka munajat atas bukit. Duduk dalam hutan, duduk dalam gapo? Bapo? Kerana tempat tu bersih, tak ada orang buat maksiat situ. Bapa buat kita tapa, bapa tak tapa dalam ilmu. Bapa tak tapa dalam maiding. Suka lagi dalam ekong ada apa dia. Tempat tu ada gangguan maksiat. Maka sebab tu orang-orang tua dulu kalau tapa cari tempat tak ada orang pergi. Bukan nak pergi cari hatu, nak pergi cari ketenangan tempat orang tua buat maksiat. Pergi cari dalam gua, pergi cari atas pohonnya, pergi cari apa dia. Gilah dia atas bukit. Apabila nak pergi atas bukit, dia nak naik keldang. Apabila nak naik keldang, naik atas keldang, katuk keldang. Keldang dia tak segi. Buat kerah gitu. Keldang ni tak sedengar pula. Katuk dia kat katuk keldang dia. Tak pergi. Keldang dia ramu kata, amu tak segi. Balaam. Tak boleh buat kerja lagu ni. Katanya, Balaam kata, ikutmu, amu tak segi, keldang. Loh gi, aku nak pergi jalan lagi. Jalan kata. Jalan. Mari Jibril. Jibril mari temu dengan Balaam. Tak depan dia. Malaikat kata, Balaam. Mu tahu tak mula buat kerja agama dia ni? Mu dah doa ke Nabi ni. Mu tahu ke Nabi Musa ni soal agama dengan mu? Ya, saya tahu. Lepas tu mu tak dengar kata dia. Dah tak? Amu janji dah tak apa. Amu nak buat juga. Kata Nabi, malaikat tu tak? Dah tak? Cara, pergi pulak. Gi siapa ke atas bukit dia berdoa munajat. Dia munajat, dia minta doa dengan Tuhan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesak
ke Nabi Musa. Sesak ke daripada Mesir Nabi Musa. Apabila sebut Nabi Musa, malaikat pegang lidah dia. Pop sendok. Pop meninggal dia dengan kafir. Orang molek comel-comel tapi kerana satu kesilapan. Mati dalam keadaan kafir. Mati selalu dia. Tengok hidup doa, baru sebut Nabi Musa, malaikat pegang lidah dia sendok. Pop. Mati tiba-tiba lalu. Mati dengan kupuk tu. Sekalipun lagu tu, doa dia mustajab. Sesak Nabi Musa. Kalau nak klik daripada Madian, nak pergi ke Mesir, sesak. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata ini saya baru dengar guys ya, kisah ini. Kisah wali Allah, seorang wali yang matinya dalam keadaan kufur. Karena kenapa? Karena perbuatannya sendiri. Karena apa? Mendoakan Nabi Musa alaihissalam ya tersesat hendak menuju ke Mesir, dan sesuai daripada yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kata Ustaz Muhaizat tadi bahwasannya kisah ini ya berkenaan dengan kisah Nabi Musa, dan disebutkan ada ya wali Allah ini yang mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka doa itu jangan main-main. Doanya yang baik-baik maka kita akan kembali kepada kita kebaikan. Tapi kalau doanya tidak baik maka kita juga akan kembali kepada kita. Na'udzubillah. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah Ustaz Muhaizat sudah memberikan penjelasan yang sangat terperinci dan sehingga kita bisa faham dan mengetahui ya guys ya dengan kisah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe kepada Mahabbah Rasul. Linknya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.